gaya rambutnya yang begitu unik mudah diingati oleh peminat-peminat Selangor dan juga peminat-peminat bola sepak negara khususnya. Rendegan Ajaqua, satu kualan yang cukup baik pada Kayon, namun Kayon dapat disekat di situ. Serangan Selangor kita dapat lihat banyak terarah di sebelah kanan. Terus di Taekong Raja Quintin. Taekong satu antara lintang, mungkin ini jaringan pertama. Dan akhirnya Nur Hakim Hassan memecahkan penantian yang ditunggu-tunggu oleh peminat Selangor dengan satu tandukan tajam yang sempurna di sebelah kiri pintu gol Melaka. Bergema di Stadium BPJ meraihkan jaringan sulung dari Nur Hakim Hassan. Tertewas akhirnya Nur Azlan Razali yang juga menjadi jaringan pertama buat Datuk Tan Cheng Ho selaku pengendali Selangor.